Oke, teman-teman, ketemu lagi ya di Skills Gaming. Kita langsung aja lanjutin ya. Rainbow. Nah, sekarang kita sudah di game. Guys, tadi gue mainin sebentar ya. Di sini tadi gue udah atur ideologi gue untuk stylenya jadi Techies ya. Techies. Gimana nyebutnya? Techies. Makanya di sini kalau kalian lihat-lihat, ini bangunan-bangunan gue ini ada yang stylenya gitu ya, kayak futuristik gitu ya, modern. Futuristik atau modern. Sebenarnya ada banyak, guys. Sebenarnya ada banyak. Tapi yang baru gue bikin ini doang nih. Nah, di sini terus gue rapiin lagi ya, teman-teman, base-nya. Jadi di sini untuk bahan-bahan enaknya ternyata ditaruh di ini, guys, di shelf ya. Jadi lebih rapi ya. Makanya di sebelah kiri ini gue udah tambahin lagi khusus naruh bahan-bahan ya. Masih ada juga slot nih di tengah kiri kanan ya. Nah, ini ada yang gue pindah ke bawah, terus ada yang dipindah ke atas ini gitu, lebih rapi kan ya kan. Terus di sini pintunya ada yang gue rombak ya, jadi pintu ke hospitalnya satu aja, guys, gak usah banyak-banyak biar nggak bingung ya gitu, kurang lebih itu, guys. Nah, jadi sekarang kita akan coba lawan War Queen ya, teman-teman. Kita akan coba lawan War Queen. Oh iya, bentar-bentar. Di sini tadi ternyata ya, guys, kita bisa bikin yang namanya Airy Headset. Bikinnya ternyata gampang loh. Ini nih, air wire yang biasa kita bikin yang ini kan. Ternyata kita bisa bikin yang lebih canggih, Airy Headset. Ternyata bahannya cuma ini doang. Nggak perlu signal chip ya. Dia kalau nggak salah nambah bandwidth-nya 6. Lihat, kita punya slot 3 lagi nih untuk mekanoid. Makanya tadi di sini kalau nggak salah gua mau bikin mekanoid pikeman. Terus itu udah jadi belum ya? Jangan-jangan salah masuk ke orang nih. Entar. Lah iya. Pikeman-nya malah punyanya si Tether. Bentar guys ya, kita disconnect-kan dulu. Gimana caranya? Tether disconnect ya, disconnect. Kita masukin ke ini aja. Ke show. Nah, mantap. Jadi si show-nya punya 3 pikeman, 3 scyther ya. Kalau kalian lihat di bawah sini kecil banget. Gitu, guys. Terus hemogen farm-nya ya. Guys, walaupun ini satu orang ya, ternyata mencukupin loh untuk raid, lihat. Dia udah nambah ke level ke 36 ya. Kasihan banget ini. Dia udah kena penyakit terus dipanen darahnya. kenapa ini? Persek. Ngamuk deh, guys. Ngamuk deh, guys. Nyari masalah dia. Nyari masalah ya, hemogen farm ya tetap ya. gitu. Nah, terus armor di sini yang baru selesai itu helm ya, helm. Helm doang, guys. Ini anak-anaknya juga nih gua kasih helm kan kemarin. Yang udah ada baju itu baru dua doang. Karena kemarin tuh plastilnya nggak cukup. Ini bikin apa sih? Bikin celana ya. Celana yang biasa. Kalau nggak salah, tadi ya teman-teman gue main sebentar ini dapat plastil. Nah, ini nih. Tinggal gua konekin jalur. Loh. Powernya nggak bisa lewat air. Pakai ini, pakai ini. Kok nggak bisa tetap? Itu ya? Nah, bisa-bisa. Ternyata ada kabel yang power waterproof ya, waterproof. Ada kabel yang waterproof, teman-teman. Nah, oke, ini ya, gue cek dulu ya. Kayaknya ada jenis-jenis style bangunan yang beda nih setelah gue ganti ideologinya ya, stylenya ya. Nah, ini shelf-nya yang gini. Nah, table-nya juga nih, mejanya. Keren, guys, mejanya, guys. Kayak hexagon-hexagon gitu loh. Nih, nih, liat nih. Hexagon-hexagon gitu loh, keren, cuy. Kayaknya kita ini aja ya. Gede banget ya. Dia nggak ada yang kecil. Nah, ini nih.
ganti ya. Udah ganti ya. Kursinya? Oh, kursinya masih sama ya, guys. Apalagi yang beda? Kalau nggak salah lantai, lantai. Lantainya tuh ada yang hexagon carpet. Hexagon carpet. Tapi nggak usah lah, lama itu, guys. Nggak usah ya. Oke ya, persiapan melawan War Queen. Gua pengen bikin satu lagi armor. Kayaknya, waduh, kena infection dia. Kayaknya udah bisa bikin satu lagi armor deh. 100 plus steel, harusnya punya ya, 104 ya, oke. Ini ya kena infection ya. Tapi di sini masih ada stok 600 ya. Aman, aman, aman. Kok si ininya nggak mau dead trace? Turut tidur aja ya, teman-teman. Turut tidur aja ya. Kita dikasih badak juga, guys. Ya udahlah ya, ini kita jadiin ini ya. Pasukan juga nih. Elephant-ku kan banyak. Nanti kayaknya gua harus sembeli beberapa ya, guys. Nah, ini aja nih. Elephant 9 ini udah gede kan? Udah gede kan? Kita sembeli aja, guys. Yang udah di training jangan disembeli ya. Kebanyakan. Ini rumput-rumputnya pada habis dimakanin. Kita bikin armor satu lagi, habis itu kita gaskan ya lawan War Queen, guys. Kita gaskan. Turret perlukah bikin lagi? Coba generator, guys. Eh, bentar, quest lihat. Ada nggak quest bagus? Arconexus. Nggak ada ya? Nggak ada quest bagus. Ini tolong dimasakin dulu. Kok nggak ada masakin, guys? Coba. Makananku banyak kan? 300 hampir. Ini untuk jaga-jaga ya, guys. Mungkin turret lagi kah? Wah, ternyata gak ada bahan. Oke lah, ini aja ya. Aku harus kasih barricade maybe di sini, guys. Enggak sih? Kita kasih barricade aja ya. Terus trapnya kita kasih di sudut-sudut, siapa tahu musuhnya pakai barricade kita nih. Nah, gitu. Gitu kan? Di sini bisa satu lagi nih, satu. Pakai bahan uranium ya, boleh lah. Boleh pakai uranium, boleh. Nanti yang steel-steel ini kita ganti ya jadi uranium ya, guys. Ini kan ada yang steel nih. Ada yang steel. Plastil lumayan, plastil. Oh iya, sama ini ya. Kita perlu juga kasih satu tempat untuk reload peluru. Di sini nih dikasih steelnya satu. Itu aja kali ya. Nanti kita taruh steel di sini. Steel karena ini ya pelurunya steel. Ya kan? Nah, ini nih ada quest nih. Memerlukan satu orang untuk menyiapkan seremoni. Selama 9 hari. Walah. Siapa yang harus aku kirim? Gak usah lah ya. Nah, ini dikasih steel, teman-teman. Steel.
gitu di paste. Jadi kalau steel kita berlebihan bisa ditaruh ke sini juga. Ya kan? Gimana armornya? Masih lama, guys. Sebenarnya si Tether ini bisa nih, dia kalau mau ini ya bikin satu lagi mekanoid bisa nih, guys. Bisa nih. Oh ya, pakai ini warp drive ya, lupa lagi. Oh, gini aja kita panggil ya sambil nunggu nih. Ini kan armornya mudah-mudahan jadinya sebelum account-nya turun nih, guys. Kita panggil ya. Kita panggil dulu War Queen. Oke. Terus ada satu yang pakai lempar granat ya. Granat EMP. Oke, dah. Wah, elepanku kena api. War Queen summoned. Oke, mantap. Kita save. Mudah-mudahan ini selesai sebelum War Queen-nya nongol ya. Ini siapa sih yang masak? Oh, kita nggak ada satu orang yang khusus masak nih. Nggak ada satu orang yang khusus masak. Si Rips, maybe coba aja. Siapa tahu skillnya diperlukan gitu ya. Kenapa sih Tether? Stress dia, guys. Kelaparan ya. Nah, gitu kan. Coba ya. Kita coba lantai, guys. Lantai hexagon. Lantai hexagon. Coba. Oh, bisa kan? Bisa kan? Gimana sih bentuknya? Kita ganti hexagon ya di tengah sini. Keren juga, cuy. Wah, lu bikin ini aja, jangan construction armor dulu. Fokus ke sini aja. Sebentar lagi nih. Oh gitu bentuknya, guys. Boleh lah ya, ntar kita vulkan di sini. Ini kenapa lagi nih? Stator ini. Ambrosia. Walah, dia makan ambrosia obat ya, guys. Bisa nggak ambrosinya kita bakar aja ya? Burn drugs. Tuh, kita hancurkan ambrosia ya. Missing satu drag. Atau udah dimakan semua sama si ini. Kayaknya ya, kayaknya. Gila guys, armornya masterwork. GG. Ayo, siapa yang mau pakai? Lah iya, di sini kok. Armor juga ditaruh di sana. Bentar ya, kita copy dulu. Settingnya copy setting. Armor tuh di sini lah, baju-bajuan di sana. Sisanya ganti tadi, guys. Dituker ya, dituker. Oh, tetap aja. Apakah salah setting? Kayaknya salah setting, guys. Aparel. Lah iya. Oh iya, kita salah setting ternyata. Bentar ya. Cek dulu yang ini settingnya gimana. Betul, salah ini. Aparel dimatikan semua, oke. Copy.
bagaimana cara ininya? Bisa nggak? Bisa lagi. Satu-satu guys. Yang kanan ini kalau nggak salah gue setting ke ini guys ya, item-item khusus ini ya, item-item khusus ini nih. Khusus item doang maksudnya. Khusus item doang. Ini kenapa lagi kelepanku? Ini nggak bisa diserang ya guys, nggak bisa ditangkap ya, karena bakal ngamuk ininya. Combat supplier, nah ini bisa nih, bisa dibeli nih. Bisa dibeli nih. Combat supplier. Warku ini belum datang ya, kita masih bisa santuy. Kita beli. Apa yang bisa dibeli? Ini armor ini bisa dijual, jangan ya. Kata per armor guys, 4.000 guys. Hal banget. Nggak ada yang bagus ya. Gen pack, neural computation, nggak usah, nggak penting itu. Nggak ada ya. Ya udah, kita tinggal nungguin aja. Tinggal nunggu ini aja ya. Warkunya datang. Tinggal nunggu warkunya datang. Sambil potong pohon deh. Lihat. Sekarang gua pindahin, oh iya guys, ini gua pindahin ke sini ya. Nih. Pembuangan polusinya gue pindahin ke arah agak ke atas, karena di sini itu udah deket banget sama base. Kita jauhin lagi ya ke sini nih, atau di ujung sini guys. Karena kita belum bisa bikin ini ya, ultra magtech nih. Di sini nanti ada alat buat ini ya, buat bikin alat hancurin pollution gitu. Lama banget ini, nggak nyampe-nyampe dia. War Queen ya guys. Oh iya, mungkin kita tambah satu ini guys, mungkin alat untuk si ininya, si pampir ini apa ya, meningkatkan jumlah hemogen yang bisa disimpan dalam tubuh. Hemopump ya namanya, hemogen amplifier. Ini buat apa? Oke, sampai dia. Reed, kamu bangun aja ya. Tiga hari, oke, tiga hari udah cukup kan? Wah, nggak bisa guys. Yaudah, biarin dia tidur. Biarin dia tidur. Mantap. Sudah sampai. Yang jelas gajah jangan disuruh maju ya, gajah. Gajah jangan disuruh maju ya. Tutupan hemogen. Tutupan hemogen guys. Hemogen guys. Eldron. Oh, mekanonya udah nyerang, udah nyerang. Mekanonya udah nyerang. Oke. Sebentar, kita atur dulu safe zone. Animalku. Safe zone berapa ya? Safe zone ini ya. Oke, di dalam ya. Orangnya udah bangun. Oke. Full team ya, guys. Yang lempar bom bisa ke sini. Tutup mereka. Ntar atur ulang. Ini Raid nggak bisa ngapa-ngapain ya, dia kan. Oh ya udah, nanti Raidnya gue suruh loncat ya.
Ini harusnya aku bikinin perisai nih raid-nya nih, tapi belum ada nih. Nanti raid-nya kita suruh loncat ya. Dia ada skill loncat. Gajahnya biarin di situ. Jadi tumbal ya. Oh, mekanoidku. Biar aja guys, pasukan mekanoidnya belum dipanggil. Ini satunya di sini. Nanti kita tumbalkan mekanoid juga lah. Sebar ya. Let's go guys. Anaknya udah keluar nih, tiga nih. Coba ya, aku mau coba rate-nya loncat long jump. Oh, bentar, long jump itu pakai hemogennya 5. Ini kayak skillnya ini ya, armor ini ya. Armor apa tuh namanya? Armor apa, guys? Lupa lagi namanya. Locus ya? Coba skill lagi, Kogulin gak bisa lah ini skill-skillnya. Ah, ini bisa nih. Langsung meninggal di skill sama si ini. Scyther kok gak bisa maju ya, karena kita lempar EMP guys. Oke, kalau gitu gini aja, kita pulang. Terus Kikunya balik, gak usah lempar EMP lagi. Kita suruh Scyther maju ya. Suruh Scyther maju. Irene pulang aja. Mekanoidku jadi tumbal. Meninggal dia guys. Oh, jadi war urchinnya 15 ya totalnya. Oke lah kalau begitu. Ini kita dormankan. Saya kita repair dulu. Balikin lagi ke habitatnya. Area 1. Artinya kita sudah bisa ke sini, guys. Apa namanya, power focus ya, power focus chip. Kita study ya, kita study. Nah, itu lagi di study. Udah ke unlock. Mantap. Sekarang kita bisa bikin ini nih. Centipede Gunner guys, Burner Gunner, Diabolus juga nih. Pabrik Core ya, ini headset baru, mantap. Lancer, Lancer kayaknya upgradean dari Pikeman ya. Paramedic, wait, ini apa nih paramedic? Paramedic itu bisa mengobatin, wah mantap ini guys. Mantap ini. Mantap, mantap, mantap. Oh, ternyata door-nya ada jenis door yang baru nih. Dari stylenya ideologi ya, bentar, bentar. Nah, ini auto door-nya, guys. Lihat bentuknya.
Keren ya, keren ya. Mungkin aku coba ganti satu lah yang pakai auto door gitu. Yang sering diakses tuh ini nih. Yang sering diakses kan ini, kita pakai auto door. Coba. Lah iya, ini lantainya masih tanah ini kayaknya. Tuh, cepet ya. Lanjut, guys. Kita cek dulu nih kebutuhan-kebutuhannya. Dia perlu rompi. Oke, gua bikinin satu rompi. Ini lagi bikin patung. Nah, ini researchnya kayaknya bakal lama, guys. Ntar ya. Kita suruh si siapa sih yang research? Biar cepet ya. Suruh si ini aja nih. Levelnya udah tinggi kok. Perlu 3000 ya guys. Tunggu aja lah. 3000 guys. Waduh, diserang teman-teman. Mekanoid nih yang nyerang nih sekarang nih. Lihat teman-teman. 15 scyther ya. Sekarang saat ini kita pakai gajah nih kalau musuhnya scyther semua ya. Katanya mereka belum nyerang, oke. Mereka lagi siap-siap ya. Loh, ini lumayan nih komponennya ini. Bisa dapat 20-30 mungkin. Ayo nyerang yuk. Belum nyerang dia. Lama banget siap-siapnya. Oke. Oke lah. Ini melee musuhnya, guys. Kita perlu gajah nih. Gajah. Sama si Raid di sini. Begini aja, ini. Ini musuhnya melee ya. Saatnya gajah, guys. Wah, lupa lagi saya. Tinggal satu. Ini ku. Pilah ntar. Ntar aja ya. Gajahku juga. Gajahku. Aduh, gajahku gimana ini? Ini ada gajah satu nih di sini nih, guys. No. Ayo tutup pintunya. Hehe, gak bisa kan lu masuk. Muter ya. Oke, semuanya udah di dalam ya. Semuanya udah di dalam kecuali gajah satu. Kasian banget. Lihat mereka pada antri. Melee semua guys. Untungnya mereka terpisah. Scytherku yang atas kayaknya nggak diserang. Mereka pada ke bawah semua ya. Wah, Scyther kita yang kena serang malah.
Yaudah, di dekat sini aja deh. Kayaknya gajah-gajah kita juga nih kena nih. Waduh, ngelempar bom dia si Kikunya. Udah, lu balik. Selamatin gajah aja. Udah kan? Sudahlah. Sudah, guys. Dorman. Udah ya, selesai ya. Dapat nggak komponen? Oh, dapat plastil, lumayan guys. Kita nggak dapat komponen, tapi dapat plastil. Lumayan. Area 2, area 1 ya. Jadi tiap kali perang gua harus atur ini nih ya, biar mereka pada selamat. Gajah dan mekanoid kecilku. Ini lifter nih meninggal. Kita bikin dulu lifter lagi. Kita resurrect. Ini, oh, barikadnya hancur satu ya. Eh, nggak hancur sih. Nggak hancur sih. Emang belum dibangun aja, guys. Udah aman terkendali. Tinggal beres-beres ya. Gajah yang kena serang tadi yang mana, guys? Yang ini ya? Bukan. Aku lupa nih. Gajahnya mana? Meninggal kah? Nggak tahu lah. Mekanoid udah ter-repair. Oh, masih ada yang belum ter-repair. Wah! Mereka... tidak ada energi, guys. Mereka tidak ada energi. Suruh ini dulu ya, suruh recharge ya. Masalahnya slotnya cuma ada 5. Cuma ada 5. Oh, udah full ya? Oh, satu udah full, 100%. Ini udah 100%. Mantap. Ini kenapa? Oh, nggak bisa jalan. Oke lah. Nggak ada baterai, dia nggak bisa jalan, guys. Nah, udah ngecas semua itu. Terus researchku, wah, ini lumayan lama nih, guys, ini. Baru 600 ininya. Kayaknya ya, guys, kita perlu... Oh iya, ini lampunya. Ini. Lampunya beda juga ya, teman-teman. Lihat. Ini lampu yang biasa sebelum gua ubah ideologinya. Sekarang lampunya gini bentuknya, kotak. Kotak. Kostilku habis. Oh, habisnya tahu nih. Pasti ngisi pelurunya ya, benar-benar. Tadi ada 400-an, sekarang sisa 100. Eh, artinya kita udah bisa bikin armor satu lagi, guys ya. Bener kan? Marin lagi nih. Jangan Xiao ya. Xiao lagi fokus research. Kita suruh si Tether. Uranium masih banyak. Nah, ini mekanoidku lagi OTW dihidupkan kembali ya, mekanoid kecil. Kayaknya gini ya, tadi aku mau bilang ini nih. Kita perlu bikin turret yang... Ah, belum di research. Turret yang uranium, guys. Uranium gitu. Belum kita bikin, nggak apa-apa. Ini apa lagi ini? Oh, plug face-nya belum selesai kah? Oh iya. Nggak ada yang bikin. Tunggu aja ya. Orang-orangku lagi fokus ngancurin mekanoid. Ini satu lagi nih.
Nah, kayaknya hemogen packnya untuk satu orang ini ternyata mencukupin ya, teman-teman. Tapi ada baiknya kita dua orang mungkin, kalau untuk dua orang untuk satu pampir ya berarti ya. Tapi aku kayaknya pampirnya satu aja lah. Satu aja kali ya. Susah loh kalau mau panen darah terus gitu. Ini orang-orangnya perlu dibikinin makanan. The infestation. Ntar, ini obat-obatanku kan mau habis nih. Kayaknya aku perlu nanam lagi obat-obatan. Ini, nah ini dibagi dua aja kali ya. Ntar dulu guys. Ntar dulu. String. Segini. Ini kan kita ganti menjadi medicine. Heal root. Ada infestation di tengah dong. Jauh banget lagi. Sini ya, scyterku nih. Ih, banyak ini. 1, 2, 3, 4. Gas ini di tengah loh. Di tengah loh. Ini aja ya, panjang sini aja ya. Panjang sini aja ya. Gajah kok nggak bisa masuk? Bentar, di situ aja lah. Kiku, kamu bisa. Nah, ini yang gawat ya. Tunnelerku, yaudah, dia nggak tahu tunneler ini bisa nyerang. Oh, gimana kalau kita ini aja guys, nggak usah pakai pistol ya, kita pakai melee aja ya, animal attack. Kita manfaatkan gajah ya, yang lain ini aja deh. Yang lain mungkin bukan fokus sini yang ngancurin yang ini. Biar ini, biar nggak meledak-meledak. Salah, tether lu mundur. Nih biarin sirit di depan. Biarin gajah ya guys, scyther sama scyther nih. Ini siapa lagi masih nembak? Jangan nembak tolong. Takutnya ini ada apa benda-benda yang hancur gitu. Kita manfaatkan gajah aja ya guys. Scyther ini kenapa nggak kerja, wey? Kerja, wey. Sini udah meninggal semua ya. Sini? Oke. Tinggal bersih-bersih aja nih. Inilah risiko kalau kalian ngebangun base di dalam. Di dalam ini ya, guys. Dalam gunung. Kita bunuh aja ya yang pingsan-pingsan ini. Bunuh sampai meninggal semua. Oke, sebelah kanan oke. Masih ada lagi kah? Kayak ada suara-suara gitu. Oh, di bawah ternyata. Ini satu lagi ya.
Oke. Kelar. Kelar, kelar. Ada lagi yang pingsan ininya? Enggak ada kan? Recommended guys ya, pakai gajah. Udah bener nih. Ntar kita train semua ini gajah-gajah ini. Ini padahal enggak ngapa-ngapain dia diserang dia. Ini masih ada yang hidup, masih ada yang hidup. Ini red, basmi dulu red. Dah. Enggak ada yang hancur kan? Oke, mantap guys. Set, recharge. Tinggal bersih-bersih, rapi-rapi, aman. Aman. Mekanik apa lagi yang perlu diperbaikin? Oh iya, ini ya. Kira aja, lupa saya. Food bench. Tunneler juga nih ya, ini perlu di recharge nih. Oke, udah kelar. Bagian sebelah sini udah kelar. Udah ya, nggak ada lagi sarang-sarangnya. Kita tinggal bersih-bersih lantai sekarang. Mekonite udah diperbaikin semua. Ini quest apa lagi? Gak usah. Oke, mantap guys. Sekarang kita tinggal fokus OTW ke sini ya. Gak sabar lagi nih bikin ini nih. Dia bolus. Bikin dia bolus guys. Aku udah lama gak nyogok orang ya. Kita sogok. Nah, ini aja nih, dibuang-buangin aja nih yang gak jelas ini. Insect jelly jangan ya, insect meat boleh lah, insect meat dibuang. Tang, jangan makan insect meat. Bio coded, steel club. Nah, yang gini-gini dijual aja. Gas mask apa lagi? Air wire ya. Kok nggak ada yang pakai armor ini ya? Aneh juga ini orang-orang ini. Oke. Jangan-jangan salah atur. Oh iya. Salah atur, guys. Salah atur ya. Oke. Sekarang kita ganti si... Kit-kit. Menjadi Marine. Udah kayak Robocop nih orang-orang yang pakai ini ya, pakai Array headset. Pakai VR, guys. Dorman. Ini nih kasihan ini nih, nih. Tunnelernya dulu. Di recharge. Crisis of belief. Udah ganti belum ini armornya? Kok nggak ganti dia? Kocak juga ini. Marin kan belum aja. Tunggu aja guys. Panther ini mau bunuh si Kid. Dia nggak tahu dia ini gajah semua nih pasukan di belakangnya. Ini loh. Meninggal kan lo. Kita melee attack sampai mati. Meninggal kan.
Gajah-gajahku udah diobatin belum ya? Udah guys. Gua bingung kebanyakan gajah ini. Lihat, ini ada 10-11 nih. Aduh, banyak banget. Ini satu orang nggak cukup nih nge-training semuanya. Bisa nggak sih orang lain nge-training juga gitu? Nih, si Kit. Dia udah 16 nih gara-gara nge-training terus kerjaannya. Yang lain tuh nggak ada, nggak bisa guys. Nggak bisa nge-training. Jadinya begitu. Ya ini insect jelly kok nggak diambil. Ambil lah. Ini mekanoid kenapa nggak bersihin ini? Kayaknya belum ya. Si OTW. Shaman Merchant. Gak penting. Kayaknya guys, Rips ini setahun lagi ya. Dia bakal jadi dewasa nih. Shootingnya udah 9 loh. Ada quest. Coba baca dulu quest apa nih. Kita kalau nerima quest ini akan ada semacam mesin yang menyebabkan temperatur itu naik 10 derajat. Ya kan? Naik atau turun ya nggak tahu lah. Kalau kita terima hadiahnya honor. Kita terima aja ya. Siapa sih yang ini nih, Xiao. Gimana dia? Oh, di sini. Sleeping mechanoid 1. Saatnya kita bangun ini. Dapatnya ini ya, dapat hadiahnya ini sama Anner tadi kan. Aku lempar ini ya, lempar Xiaoyi aja ya. Dan mekanoid 2 biji, Scyther 2 biji. Scyther 2 biji atau 1? Beda 1 aja ya guys. Makanan-makanan 10. Medicine 10 ya. Harusnya cukup. Oke, launch. Langsung aja lah. Center. Ini ya. Sleeping Mechanoid apa namanya? Scyther juga nih. Oke. Kalau begitu kita pindahin ini Scyther apa nih? Pindahin ke kontrol 2 mungkin ya kan? Biar aku bisa kontrolnya manual di sini. Ini kayaknya nggak perlu dibangunin ya, tapi pasti bangun dong. Ini kalau duel siapa sih yang menang guys? Gak tau juga ya. Gini. Bisa nggak di repair? Oh nggak bisa. Gue kira dia sambil jarang nge-repair gitu. Kocak banget kan kalau bisa. Nah baru bisa nih. Yuk, bentar lagi. Oke, kelar ya, kelar ya. Itu bakalan lama ya. Tunggu aja lah. Udah selesai? Sudah selesai, teman-teman. Saatnya pulang. Itemnya, oh ada komponen, oke, ambil. Travel supply, ambil. Scyther, nggak bisa.
Oke, balik. Berapa hari? 1,2 hari, oke. Gitu ya, teman-teman. Oke lah, teman-teman. Kayaknya untuk gameplay dari Rimworld sampai di sini dulu ya. Kita udah berhasil nih ngalahin War Queen gitu. Tapi masih ada lagi nih ya. Satu lagi, guys. Ultra Magtech nih. Nanti kita lawan juga ya. Tapi gue mesti eksplorasi dulu ke sini ya. Diabolus dan lain-lain ini. Baru deh, kalau udah siap, kita langsung gaskan ke Mekanoid terakhir gitu, teman-teman. Sampai ketemu, guys. Thank you.